ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Gala Rasulullah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ta'dilu. Sulusul Quran. Sulusul Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul Allahu ahad atau surat al-ikhlas menyamai sepertiga al-quran hadith riwayat imam bukhari wa muslim al-quran adalah salah satu kitab yang wajib kita imani yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Qur'an ini satu-satunya mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah bisa dirubah. Beda dengan kitab-kitab Allah yang lainnya, telah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka rubah dan ganti isinya sesuai kehendak keinginan tokoh-tokohnya. Sehingga penyimpangan Penyesatan terjadi pada mereka Beda halnya Al-Quran Kalau Al-Quran Tidak pernah dirubah, diganti Apalagi sesuai dengan keinginan tokoh-tokohnya Tetap seperti itu sejak diturunkan sampai saat ini bahkan sampai hari kiamat dan Allah yang menjaganya wa inna lahu laha laha sesungguhnya aku untuk Al Quran sangat menjaga dan itu berapa banyak orang-orang yang ingin mengganti ingin merubah tapi usaha mereka sia-sia, tidak berhasil. Tersebar di desanya aja, tidak apalagi kota, provinsi, dan negeri hilang. Akan tetapi, penyesatan terjadi di umatnya Nabi Muhammad karena mereka memaknai Al-Quran sesuai dengan syahwat dan nafsunya mereka dan itu sudah diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam man al-Qur'ana fal yatabawa yes. mak'adahu minan nar katanya Rasulullah barang siapa yang mentafsiri al-Qur'an dengan kehendak akalnya dengan pendapatnya sendiri tidak melihat asbab nuzulnya kenapa diturunkan ayat ini Kemudian tidak melihat kejadian yang terjadi. Jadi ditafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan tujuannya. Ini biasanya antara orang yang bodoh karena dia hanya melihat dari segi dohir artinya seperti melihat dari terjemahan Al-Qur'an kemudian dipikir dikelola dengan akalnya, sehingga dia memiliki ya, pemahaman yang salah, kemudian dia berusaha menyebarkan, nah, seperti yang mengatakan Salat dengan dua bahasa nah, itu. Memahami al-Qur'an dari segi makna bohirnya, yaitu dari potongan bilisan nabiye dengan lisan nabinya kemudian dikelola oleh akalnya yang tidak didasari agama kemudian dapatlah keputusan bahwa sholat bisa memakai dua bahasa karena bodoh wajar tapi ada kalanya yang merubah dari tujuan maksud Al-Quran itu sendiri adalah orang-orang yang mengerti. Orang-orang yang mengerti. Lah orang yang mengerti ini kalau dibagi secara global ada dua. Ada yang memahami, mengerti, tapi karena pemahaman dia dalam ilmu bahasa sehingga dia mengartikan sesuai dengan bahasa yang ada, padahal yang diinginkan atau yang dimaksud daripada ayat tersebut tidak sesuai dengan pemahaman yang ada di dalam bahasa. Sebagai contoh, Allah itu memperbolehkan seseorang menikah lebih dari satu maksimal empat. Itu yang kita pahami dalam ayat Al-Quran Masna wa sulasa wa ruba ya, Maksimal empat Tapi ada orang yang ahli bahasa Arab Arti masna Kalau dalam bahasa Arab arti masna itu Isnen isnen Dua Dua Bukan dua puluh dua 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 ini kalau ditambah 2 tambah dua berarti 4. Sulasa itu Salasa, salasa. 3, 3 3 tambah 3 6 Berarti 6 tambah 4 10 Ruba itu arbaa, arbaa 4 4 Berarti 4 kali 4 8 Sehingga orang boleh menikah sampai 18 18 ini bukan orang bodoh, orang pinter karena dia mengerti bahasa Arab. Akan tetapi, dia keluar daripada maksud Al-Qur'an. Maksudnya itu empat, bukan lahap, bukan, bukan arti asli daripada bahasa tersebut. Tapi, dia memaknai yang lain sehingga terjadi boleh sampai delapan belas karena dia ngerti tapi dia terpeleset atau tergelincir karena bahasa nah, biasa kan ada kalau sekarang itu kan karena bahasa dia bisa jatuh atau dia bisa selamat yang kedua dia ngerti maksud tujuannya tapi dia selewengkan, Tujuannya tahu dia. Artinya maksudnya asbab nuzulnya mengerti. Tapi dia selewengkan untuk mengajak menarik orang mengikutinya. Ini karena nafsu dan syahwat. Nah ini orang yang mentafsirkan Al-Qur'an seperti ini, katanya Rasulullah, "Falyatabawa mak'adahu minan nar." Maka, hendaknya ia menyiapkan tempatnya di neraka, alias booking tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, bahaya lah. Ya. Kita harus memahami, memahami ayat demi ayat agar kita ini terselamatkan karena Al-Quran sebagaimana sering kita ingatkan ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud nuzilal Qur'an itu liu malabe diturunkan Al-Qur'an itu untuk diamalkan diturunkan Al-Qur'an untuk diamalkan lalu apa yang diperintahkan fattakhattum dirasatahu amala maka jadilah orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an untuk dapat mengamalkan. Lah kalau kita membaca tidak, apalagi mempelajari, itu masalahnya. Padahal minimal-minimalnya itu jangan tinggalkan membaca Al-Qur'an. Apalagi kalau kita nggak sibuk apa sibuk dengan Al-Quran aja sudah Sibuk dengan Al-Quran Tidak dengan yang lain Tidak zikir, tidak doa Al-Quran tok yang dibaca Habis sholat Al-Quran Mau sholat Al-Quran Bangun tidur Al-Quran Mau tidur Al-Quran Al-Quran tok yang dia baca Sampai dia tidak berdoa, tidak berzikir Al-Quran tok yang dia lakukan Loh, sekalipun Al-Quran dia tidak meminta apapun kepada Allah dalam kesehariannya, tidak berzikir, tapi dia mendapatkan pahala, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan pemberian ya, yang terbaik dari orang-orang yang meminta, orang-orang yang memohon kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Katanya Rasulullah itu di dalam hadis al qudsi Allah berfirman, "Man syaghalahu dzikri." tilawat kitabi Anmas alati siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku atau mengingat aku sibuk dengan membaca kitabku yaitu Al-Qur'an an mas'alati tersibukkan dengan zikir tersibukkan dengan Al-Qur'an sehingga tidak sempat untuk memohon kepada Allah meminta kepada Allah katanya Allah a'taituhu akan aku berikan kepada dia afdhalah paling utama mau tiasailin yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Jadi sekalipun kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik. Dari pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berdoa. Apalagi Nabi SAW memerintahkan kita untuk membacanya. Katanya Rasulullah, Iqra'ul Qur'an. Fa'inahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih Katanya Rasulullah bacalah Al-Quran Karena Al-Quran akan datang sebagai penolong kepada orang yang membacanya di hari kiamat nah, Akan datang menjadi penolong buat kita Di hari kiamat nah, Kita tahu hari kiamat itu Gak ada sudah teman akrab gak ada Kok teman akrab Orang tua gak akan menghiraukan anaknya Anak tidak akan peduli dengan orang tuanya Begitu juga suami dan istri Masing-masing sendiri-sendiri Lari satu dari yang lainnya Tidak siap membantu menolong Para nabi aja gak siap kok membantu Menolong yang lain Mereka mengatakan nafsi Nafsi Apalagi suami untuk istrinya Atau istri kepada Nggak mungkin tambah ya, Nabi aja nggak berani kok Menolong yang lain, membantu yang lain Nafsi-nafsi ya. Tapi Al-Quran Akan siap membantu, menolong Siapa? Orang yang membacanya Kapan? Ya ketika hidup di atas Dunia nah. Tapi kita jangan sekedar membaca Tapi kalau kita membaca Apalagi tidak mengetahui artinya Minimal itu bacalah dengan tartil sudah nggak tahu artinya bacanya tidak tartil ini nggak sesuai kalau kita tidak bisa membacanya tidak mengerti maka bacalah dengan tartil kalau kita mengerti minimal itu kalaupun tidak tartil kamu bisa mentadaburinya hmm? minimal kalau kamu tidak bisa tartil atau tidak tartil minimal tadaburi yang kamu baca karena Allah memerintahkan kita untuk mentadaburinya lihat tadab baru ayat diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburi ayat-ayatnya bahkan kalau orang tidak mentadaburinya itu Allah ini mengatakan apakah hatinya kekunci kegembok afala ya Al Quran am ala kulubin angfa luha apakah hatinya mereka sudah kekunci kegembok sehingga tidak bisa mentadaburinya ya. karena itu Sena Ali bin Abi Talib belum mengatakan fa innal qur'an unzila liyuta dabbar. Wabita dabbar yufham al minhu. Katanya Imam Ali, Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadaburi. Hmm. Lah dengan mentadaburinya kita akan memahami maksud dan tujuannya. Hmm. Lah kalau sudah memahami maksud daripada tujuannya dari situ kita bisa mendapatkan ilmu serta mengamalkannya. Itu maksud diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah Al-Qur'an ini, ya, di dalamnya, di dalamnya itu ada tiga pembahasan. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada tiga, ada hukum ada hukum yang dijelaskan di situ. seperti hukum pernikahan, hukum sholat hukum zakat, haji, kemudian warisan dan yang lain sebagainya. dijelaskan di situ. Kita mau bahas wudhu Dari mana dalilnya harus wudhu Al-Qur'an. Ya amanu ila salati fausilu wujuhakum ila al sampai akhir. Kemudian kalau kita mau sholat tapi nggak punya wudhu nggak ada air, apa yang kita lakukan tayamum. Huh? Allah berfirman wa huh? in kuntum junuban huh? walam tajidumaan fatayam mamu sa'idan so tayyiba famsahu biruusikum huh? ba'aljua. Allah Umar, kalau kamu junub ingin mandi tidak mendapatkan air malam tajudumaan fatayamu maka fatayamamu maka bertayamumlah dengan apa tayamumnya sa'i dan tayiban debu yang suci ya. adat wudhu ada tayamu wajib sholat jelas akimus sholat zakat wa'atuz zakah, haji perintahkan walillahi ala nasih hijjul baiti manistata'a ilahi sabila Puasa ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba ala ladzina min qablikum. Kemudian nikah misalnya Allah wa ankihul ayyama minkum was salihin min ibadikum wa ima ikum diperintahkan. Kemudian perintah-perintah yang yang lainnya seperti mencuri dipotong tangannya diperintahkan wasariqu jaza'an bima kasabanaka diperintahkan oleh Allah untuk dipotong tangannya begitu juga masalah-masalah yang yang lain tentang menyusui anak bagi ibu dan yang lain sebagainya hukum dijelaskan di situ yang kedua yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an adalah akhbar Berita, cerita, cerita para nabi, cerita para rasul, bahkan cerita-cerita musuh-musuh Allah yang tidak beriman kepada Allah, yang mendalimi, mencelakai ya, para nabi, para rasul. Namrud, Haman, Fir'aun, Qarun, ya. Dan yang lain sebagainya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Aku ceritakan kepada kalian kepadamu tentang cerita para Rasul. Allah menyampaikan, Wakulanakusu alaika min amba'ir rusuli. Wakulan, Aku ceritakan kepadamu min amba'ir rusuli daripada cerita-cerita para Rasul yang terjadi kepada Nabi Adam, yang terjadi kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim dan yang lain sebagai diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Lah cerita itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad tapi juga menjadi cerita untuk kita. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Al-Qur'an. Oh Nabi Ibrahim seperti ini, oh Nabi Hud seperti ini, oh Nabi Musa seperti ini, oh Nabi Isa seperti ini, oh Nabi Allah Nuh seperti ini. Loh, cerita dari Al-Qur'an baik cerita-cerita orang-orang yang soleh ya, atau para nabi para rasul juga musuh-musuh Allah. Orang-orang yang boleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli mungkar diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah tauhid pengesaan kepada Allah. Ya, jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa ala. Itu isi Al-Quran. Jadi, isi Al-Quran ada tiga hukum: ya, kabar atau berita, kemudian keimanan atau pengesahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Imam ber al beliau berkata, "Al-Quran itu sumbernya, sumber isinya itu ada tiga." Yang pertama, makrifatullah, pengenalan kita kepada Allah. Jadi, mengenalkan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi, kita bisa mengetahui ya. Allah itu adalah Khalik, Pencipta ya. yang menciptakan segala sesuatu dengan kemampuan yang sangat luar biasa, yang tidak akan ada satupun orang bisa menciptakan seperti mirip dengan apa yang diciptakan Allah. Lo itu Al-Qur'an isinya mengetahui memberikan pengetahuan kepada kita kepada zatnya Allah. Ya. Mengenalkan kita kepada Allah. Yang kedua, ya. yaitu ya. ma'rifatul akhirah. Mengenalkan kepada kita akhirat. Istimewanya akhirat. Keutamaannya akhirat. Ya. Indahnya akhirat Tapi juga mengenalkan kepada kita Ancaman ya. Akan buruknya akhirat Bagi orang-orang yang tidak beriman Bagi orang-orang yang terus Melakukan kemaksiatan kemung, Kemungkaran dengan neraka Dan sebagai, sebagainya Azab dan siksaan Kemudian yang ketiga adalah Ma'rifatus syaratun mustaqim Memahamkan kepada kita Jalan yang benar jalan yang lurus. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan dijelaskan di situ, jalan yang benar itu yang mana? Dijelaskan itu loh para nabi, ini para rasul. Jalan yang benar adalah jalannya para nabi, para rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Dijelaskan di situ oleh Allah. Jalan yang tidak benar ini loh jalannya. Firaun. Jalannya Namrud, jalannya Haman, jalannya Korun dan yang lain sebagainya. Dan mereka-mereka ini adalah jalan yang akan tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Loh, menjelaskan jalan yang lurus. Ini isi Al-Quran. Katanya Imamul Al Ghazali. Lah sehingga Al-Quran kan dibagi tiga. Ada hukum, ada berita, ada tauhid atau ada ma'rifatullah, ma'rifatul akhirah, ma'rifatul siratul mustaqim. Karena dibagi tiga lah. wallahu ya. ahad yaitu kul wallahu ahad ini menyamai seperti gaal Al-Qur'an. Lah di dalam kata menyamai, ya, di dalam kata menyamai ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ya, menyamai seperti Al-Qur'an Al maksudnya apa? Nah, ada yang mengatakan menyamai karena Al-Qur'an dibagi tiga Lah kul ahad isi kandungannya adalah tauhid ikhlas keikhlasan kepada dalam menjalankan ibadah hanya untuk Allah dan juga pengesan kepada Allah nah, satu dari tiga bagian makanya dikatakan menyamai sepertiga Al Qur'an, ya, bukan pahalanya ya bukan pahalanya tapi kedudukannya surat Al Ikhlas ini masuk di dalam bagian yang ketiga yaitu Tauhid. Ya, pengesaan atau ikhlas nah. sehingga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah Qur'ana salah ajza katanya Rasulullah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membagi al Qur'an tiga bagian Fajallah kulu Allahu ahad juzan min ajza Qur'an maka Allah menjadikan kulu Allahu ahad atau surat al ikhlas satu dari tiga Bagian Al-Quran nah. yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan menyamai sepertiga Al-Quran, ya, orang yang mengamalkan apa yang terkandung dalam Surat Al-Ikhlas, mengamalkan apa pengamalannya ya keikhlasan dan tauhid, mengesahkan Allah. Jadi, kalau dia ikhlas di dalam menjalankan setiap kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, bahkan tidak menyekutukan Allah. Maka orang tersebut seperti membaca sepertiga Al-Quran atau seperti mengamalkan sepertiga dari Al-Quran, seperti mengamalkan sepertiga daripada Al-Quran. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, nah, maksud daripada hadis itu pahala membacanya. Jadi pahala membacanya itu menyamai pahala membaca sepertiga al al Quran persis tanpa kurang, tanpa ada kelipat gandaan. Podo persis tanpa ada kelipat gandaan. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak, nggak apa nggak, nggak apa nggak puas dengan pendapat ini hmm. tanpa ada kelipat gandaan itu nggak puas sehingga sebagian mengatakan sepertiga masih bisa ada ada kemungkinan kelipat gandaan hmm. yang keempat ya yang keempat yaitu yang dimaksud dalam hadis ini yaitu bagi orang yang tidak bisa membaca yang lainnya. Jadi bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an yang lain, jadi nggak bisa membaca Al-Qur'an. Dia hanya bisa kulhuwallahu ahad to. Kul falak falaq bisa, kul aud nas enggak bisa, enggak bisa, bisa membacanya, enggak bisa hafal, enggak hafal misalnya. Yang dia bisa baca hanya kulhuwallahu ahad atau yang dia hafal cuma kulhuwallahu ahad. Ya. Dan tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar. Nah, misalnya karena ada sebab nggak memungkinkan bagi dia untuk belajar. Wes, ya apa? loh bagi orang tersebut kul wallahu ahad itu membaca sekali sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau dia membaca tiga kali sama dengan dia menghatamkan Al-Qur'an. Kenapa? Itu ke apa rahmatnya Allah bagi orang yang tidak bisa atau tidak Men, apa tidak bisa membaca atau hafal dan tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar. lah hmm. hadis ini yang memberikan faedah apa? memberikan faedah tentang keistimewaan surat al-ikhlas, jelas. Ya, karena surat Al-Ikhlas ini memiliki keistimewaan yang luar biasa Karena itu ada orang yang sedang membaca Al-Ikhlas al Kemudian ketika Nabi lewat dengan salah satu sahabatnya Langsung Rasulullah mengatakan apa? Wajabat Rasul bertanya e, nah, perso Sahabat ini bertanya Wajabat apa? Apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Pantas untuk apa dia ya Rasulullah? Katanya biljannah dengan surga Kok oh bisa? Katanya Rasulullah karena membaca surat al ikhlas atau karena kecintaannya kepada surat al ikhlas. Sebagaimana ada sahabat yang setiap kali sholat tidak ada surat yang ia baca kecuali surat al ikhlas. Rokaat pertama surat al ikhlas, rokaat kedua surat al ikhlas. Jadi selalu surat al ikhlas. Ketika ditanya kenapa kamu ini mengulang-ulangi al ikhlas, Hampir setiap sholat kamu nggak pernah membaca yang lain. Padahal Al-Quran banyak. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, ada surat An-Nisa, dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa yang kamu baca ini al-ikhlas toh? Dan dalam juz 30 itu ada wadduha, ada alam nasroh, ada Watin dan yang lain sebagainya. Katanya dia, karena aku cinta. Akhirnya katanya Rasulullah, hubbuka iya adkhalakal jannah. Ya, kecintaanmu kepada surat al-ikhlas ini Bisa membuat kamu Memasukkan kamu kepada surga Atau ke dalam surga ya, Banyak kalau kita mau membahas Cerita apa keistimewaannya Banyak itu yang pertama Yang kedua penganjuran Untuk kita memperbanyak Membaca surat al-ikhlas ya, Karena itu imamul haddad ya, Beliau merangkum dua wirid ada Werdul Latif, ada Ratibul Haddad nah, Ada yang lainnya Hizbul Nasor dan yang lain sebagainya nah, Tapi Dua wirid ini ya, Dibaca pagi dan malam Werdul Latif Dianjurkan untuk dibaca Pagi dan sore Menjelang terbenamnya matahari Kemudian Ratibul Haddad Dianjurkan untuk dibaca Malam Di Werdul Latif dan di Ratibul Haddad ada surat al-ikhlas yang dibaca ya, Tidak kurang dari tiga Berarti kalau kita membaca pagi Tiga, sore tiga Malam tiga Sembilan kali Dianjurkan kita memang Untuk memperbanyak membaca surat Al-ikhlas Kemudian yang ketiga faedahnya adalah Menjelaskan menerangkan Betapa luasnya ya, Anugerahnya Allah kepada hambanya karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat mengamalkan Al Qur'an ya memahami Al Qur'an sesuai yang dimaksud ya, oleh Allah subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari murkanya, azabnya dan memasukkan kita ke dalam surganya menjauhkan kita dari nerakanya amin Allahumma amin O salamualaikum Muhammad Nabi